PLDIP dan Klaten, Jawa Tengah, membagikan daging kurban kepada warga di sekitar Majelis Taklim di wilayah tersebut pada Senin 17 Juni 2024. Selain membagikan daging mentah, warga LDI juga membagikan masakan berbahan daging kurban tersebut. Sementara terkait jumlah hewan kurban, Ketua PC LDI Pedan, Suwarto, menyampaikan warga LDI Pedan menyembeli 16 ekor sapi dan 28 ekor kambing. Dengan adanya kegiatan kurban ini, alhamdulillah bisa untuk meningkatkan kegiatan ekonomi maupun sosial. Suwarto berharap kurban mampu mempererat tali silaturahim dengan berbagai pihak dan bersama-sama membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan religius.